Ribuan rumah di 5 kecamatan di Tebing Tinggi Sumatera Utara terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir membuat sejumlah sekolah meliburkan siswanya, sementara sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Seorang penjamret penumpang kereta di Manggarai, Jakarta Selatan dikeroyok warga. Usai menjamret, pelaku melarikan diri ke arah Sungai Ciliwung dan bersembunyi di gorong-gorong. Polisi terpaksa masuk ke dalam untuk menarik pelaku keluar. Sedangkan di permukaan, warga yang emosi menunggu. Kekesalan kader Partai Nasdem terhadap kisruh di pengurus pusat berbuntut panjang. Di Cimahi, sejumlah kader memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan partai dan membubarkan kepengurusan DPD serta membakar atribut partai. Kader PKS tersangka kasus suap daging impor. Peredaran narkoba di lapas. Selamat pagi. Itu tadi beberapa hal yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia pagi ini. Salah satu yang cukup mencengangkan, mengagetkan dunia politik di tanah air yaitu penahanan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak oleh KPK tadi malam sekitar pukul 23.30 malam. Dan ini salah satu yang akan menjadi pembahasan kami pagi ini. Kita melihat dulu ada kabar yang sudah kami persiapkan seputar penggelandangan Lutfi Hasan ini. Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam tadi, 6 orang penyidik KPK akhirnya menjemput Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saat penjemputan, Presiden PKS beserta sejumlah pengurus sempat mengadakan konferensi pers terlebih dahulu. Setelah menunggu sekitar 5 menit, petugas KPK kemudian naik ke lantai atas. Dan dengan dikawal 2 orang penyidik, Lutfi Hasan Ishak dibawa menuju kantor KPK. Sebagai penyidik KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan, kemudian melakukan penggeledahan di lantai 5 kantor DPP PKS yang merupakan ruangan Lutfi Hasan Ishak. Penggeledahan ini juga disaksikan oleh Ketua Fraksi PKS Hidayatul Wahid, Sekjen PKS Anies Mata, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Al-Muzamil Yusuf. Itu adalah suasana tadi malam, dan bahkan sebelumnya Lutfi Hasan Ishak sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan mendengar bahwa ada inisial LHI yang disebut-sebut oleh KPK terkait dengan dugaan suap daging impor. Nah, kemudian di konferensi pers tersebut Lutfi Hasan juga mengucapkan cukup banyak hal yang sudah kami rangkum di kabar berikut ini. Sebagai partai politik, saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh jajaran pengurus serta seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera se-Indonesia tetap menghormati dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum, utamanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita berharap pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang sudah ada.
Kemudian yang kedua, saya agak terkejut tadi mendapatkan berita dari kawan-kawan bahwa di KPK ada pernyataan resmi tentang nama LHI sebagai salah satu yang diindikasikan terlibat kasus penyuapan. Saya tidak tahu yang dimaksudkan siapa, tetapi memang nama saya adalah Lutfi Hasan Ishak, yang biasa orang menyebutnya LHI. Seandainya yang dimaksudkan adalah saya, dengan singkatan LHI tadi, maka saya sebagai warga negara Indonesia sudah tentu akan taat kepada hukum yang berlaku dan akan menghormati seluruh proses hukum yang ada kepada seluruh jajaran kader dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera. Hendaknya semuanya menahan diri dan berdoa dan tetap menyerahkan segala urusan kepada Allah dan terus berjuang agar negeri kita ini bebas dari korupsi, karena memang tindakan itu dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, dan itu sudah menjadi komitmen Partai Keadilan Sejahtera. Jadi biasanya kalau sudah mendekat pemilu, kita rajin mengucapkan kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya rasa itu, mudah-mudahan sebagai informasi awal, berdasarkan informasi dari media, saya meresponnya demikian. Bicara KPK Johan Budi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 4 orang yang diduga sebagai kurir pengantar uang. Setelah ditangkap, KPK menggelandang mereka ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Johan Budi, uang diserahkan 2 orang berinisial JE dan AAE dari PT Indoguna Utama ke AF yang menjadi orang dekat anggota DPR berinisial LHI. Penyerahan uang digelar di kantor PT Indoguna Utama. Adalah bahwa AAE dan JE diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13. Kemudian AAF dan LHI diduga melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11. Dia ini anggota DPR yang pasti, dari salah satu komisi yang ada di DPR. KPK menyita uang 1 miliar rupiah dalam penangkapan Selasa kemarin. Uang ini diduga terkait dalam korupsi impor daging sapi. Tim TV One mengabarkan.